Halo, selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat daripada berita Malaysia kini hari ini ialah melibatkan Rafizi Ramli dengan harta kekayaannya yang dikatakan bernilai puluhan juta. Nak tahu ceritanya, ikuti terus pendedahan ini. Menjelang pilihan raya ini, kebaikannya pilihan raya antaranya ialah cerita-cerita hangat, cerita-cerita yang kita tak pernah tahu sebelum ini akhirnya akan keluar dengan sendirinya. Pendedahan demi pendedahan, serangan-serangan individu memang akan berlaku semasa kempen pilihan raya. Ini belum masuk kempen lagi, pendedahan tentang pribadi-pribadi tertentu mula ditonjolkan satu persatu. Biasanya yang akan keluar kalau bukan perbuatan jahat, jenayah ataupun moral mereka, harta mereka juga akan didedahkan. Berapa banyak duit mereka, berapa kereta mereka, berapa rumah mereka, berapa simpanan mereka akan diketahui dalam PRU. Aku tak tahulah sejauh begitunya gigihnya orang-orang politik ini mencari kelemahan, mencari kekayaan, mencari simpanan orang politik yang menjadi lawannya. Terkini bersatu persoal jika Rafizi membina kekayaan guna derma orang ramai. Wow, ini memang satu isu yang menarik apabila melibatkan uang orang ramai, sumbangan orang ramai, derma orang ramai. Aku pikir kalau ini memang benar, ini satu perkara yang betul-betul tak boleh diterima akal. Tapi bagaimana ini terjadi? Jom kita ketahui dan siapa yang dedahkannya juga. Kita akan ketahui dalam sumber laporan ini. Penyandang kerusi Parlimen Batu Pahat, Muhammad Rashid Hasnon, mempersoalkan sama ada jika timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli membina kekayaannya dengan menggunakan sumbangan orang ramai. Dalam satu kenyataan hari ini, Rashid yang pernah berpaling tada daripada PKR ke Bersatu menggesa Rafizi menjawab beberapa soalan mengenai pegangannya dalam syarikat Invoke Solutions dan Berhad demi kepentingan accountability awam. Adakah Rafizi bersetuju Invoke menerima sokongan awam termasuk melalui beberapa cara kutipan dana walaupun beliau telah memasukkan wang beliau sendiri, kata Rashid. Adakah Rafizi bersetuju bahawa saham Invoke yang kini bernilai berjuta-juta ringgit adalah sebab sokongan orang ramai dan publicity terhadapnya untuk mendapatkan pilihan raya yang adil? Mengapakah setelah diumumkan pada tahun 2017 bahawa Invoke bukanlah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk pemegang saham? Beliau menyimpan saham yang telah berkali ganda nilainya sebagai harta pribadi beliau. Dalam memegang kepada kenyataan beliau sendiri pada tahun 2017 bahwa Invoke adalah satu entiti tidak berasaskan keuntungan atau non-profit, adalah Rafizi akan menubuhkan suatu amanah atas saham-saham untuk kepentingan awam atau beliau masih terus memegang saham itu sebagai milik pribadi beliau, soal Rashid lagi. Kenyataan itu dibuat susulan tindakan Rafizi pada 2 November yang lalu mengisytiharkan hartanya sebelum bertanding di kawasan Parlimen Pandan. Invoke ditubuhkan oleh Rafizi kononnya untuk kepentingan awam. Invoke telah merayu dan menerima sokongan orang ramai melalui beberapa cara kutipan dana, kata Rashid lagi. Tambahnya, Rafizi tidak boleh menafikan perkara ini kerana maklumat tersebut boleh didapati melalui laman web pemimpin PKR itu. Adalah satu perkara yang tidak boleh dipertikaikan bahwa Invoke dibina berasaskan sokongan orang ramai. Orang ramai yang menyokong Invoke kerana mereka dijamin oleh Rafizi bahwa Invoke wujud untuk memastikan pilihan raya adil. Mereka menyokong untuk satu tujuan yang murni, bukan untuk memperkayakan mana-mana individu, kata Rashid lagi. Menambah lanjut, Rashid juga mengatakan, tetapi bukankah kini jelas bahwa Rafizi telah diperkayakan oleh Invoke? Saham tersebut bernilai RM 16.7 juta kini. Menurut pengisytiharan beliau sendiri, kata Rashid, sambil menambah bahwa pegangan Rafizi dalam syarikat itu bernilai RM 16.7 juta sekarang.
Rafizi sebelum ini berkongsi bahwa sehingga 31 Oktober lalu aset bersihnya bernilai RM18.851.35 hanya RM350 hanya lebih RM1.1 juta dalam simpanan dan KWSP, manakala RM16.7 juta melalui pegangannya dalam syarikat Invox Solutions dan Berhad. Walaupun Rafizi tidak menjual atau melepaskan saham tersebut dalam masa terdekat, ia bernilai jutaan ringgit kekayaan yang beliau memiliki. Sumber kekayaan ini adalah inisiatif berciri inisiatif berciri kepentingan awam, yaitu Invo. Beliau telah mengaut keuntungan, dan keuntungan yang begitu lumayan. Rakyat biasa Malaysia hanya sekadar mampu berpikir, bermimpi untuk mengecap RM16 juta walaupun bekerja keseluruhan riwayat hidup mereka, kata bekas pemimpin PKR itu. Rashid berkata, timbalan presiden PKR itu juga gagal menyatakan bahwa saham tersebut dipegang atas amanah untuk digunakan melalui program awam atau inisiatif lain yang akan memberi manfaat kepada orang ramai. Ia hanya diistiharkan sebagai hartanya sendiri, milikan beliau, dan sebagai sebahagian harta pribadi beliau. Beliau juga tidak menyatakan bahwa beliau adalah pemilik nominal. Rafizi adalah pemilik berfaedah yang mutlak, kata Rashid. Sementara itu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Razlan Rafi, menyifatkan kekayaan yang dimiliki Rafizi dalam tempo singkat adalah mencurigakan. Oleh itu, katanya, bukan saja Rafizi perlu memberi penjelasan terperinci, malah siasatan juga perlu dilakukan oleh SPRM untuk mengetahui puncak kekayaan pemimpin PKR itu. Kita nak tanya Rafizi tentang aset yang didedahkan yang bernilai hampir 19 juta dan ianya jumlah yang besar bagi orang politik dan orang telah berhenti kerja dalam bidang profesional. Saya tak pasti gajinya dengan Petronas dulu berapa. Kalau RM200.000 sebulan, RM18 juta dalam masa 5 tahun itu sesuatu yang menakjubkan. Apatah lagi kita tahu Rafizi tak pandai meniaga. Ada tuduhan dua syarikat yang beliau uruskan termasuk Invo mengalami kerugian. Dan kita percaya Rafizi ini kerjanya mengutip sumbangan rakyat melalui NGO dan syarikatnya. Rafizi perlu jelaskan perkara ini, dan saya minta SPRM siasat hasil yang beliau dapat RM19 juta itu, kata Razlan lagi, Rafi'i lagi. Rabu lalu, Rafizi yang juga calon PKR pada Parlimen Pandan mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak RM18.85 juta. Pengisytiharan itu dibuat susulan syarat PKR supaya calonnya dalam pilihan raya umum kali ini berbuat demikian. Berdasarkan pengisytiharan yang dibuat Rafizi, kebanyakan asetnya diperoleh daripada pelaburan saham dan Invox dan Berhad, syarikat tinjauan awam yang diasaskannya. Jumlah ini termasuk pelaburan dalam Boosted Holding Berhad milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan Polisi Insurance Prudential. Dalam pada itu, Razlan membidas Rafizi yang melabur dalam Boosted, namun dalam masa sama menyerang isu pembinaan kapal tempur pesisir yang dibangunkan Boosted. LCS ini dibangunkan oleh Boosted, satu-satunya syarikat yang dia Rafizi laburkan dalam pengisytiharan harta adalah dalam Boosted. Dalam masa dia menuduh pelbagai salah laku dalam Boosted, dia mengambil keputusan untuk melabur dengan Boosted. Jadi Rafizi kena jelaskan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang paling menarik tentang Rafizi kali ini. Ianya banyak melibatkan isu-isu pribadi. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.